dalam hati kamu. Sebab tu kalaulah kita bangun, ya Allah, hari ini aku nak baca Quran, ya Allah. Hari ini aku nak zikir, ya Allah. Hari ini aku nak jumpa orang alim, ya Allah. Hari ini aku nak belajar walaupun satu ilmu, ya Allah. Maka Islam, agama Allah itu akan berada dalam hati kita. Tetapi akhir zaman manusia sudah tidak memikirkan tentang Allah, tuan-tuan. Mereka fikir apa? Bangun pagi, hari ini aku nak makan apa? Bangun pagi, hari ini aku nak buat kerja apa? Bangun pagi, kalau boleh Jumaat aku tak mau pi, kalau pi pun aku duduk di luar. Dia duduk fikir benda-benda yang itu, bukan nak fikir, ya Allah, hari ini mungkin aku mati, ya Allah. Cuba tuan-tuan bayang, kalaulah tuan-tuan datang keluar daripada kerja tadi, tiba-tiba datang utusan daripada malaikat Israel. Wahai Ahmad, selepas Jumaat nanti kamu akan ditarik nyawanya. Apa perasaan kamu? Tuan-tuan mungkin akan duduk di saf depan, di belakang imam. Kenapa? Tuan-tuan yakin kematian selepas Jumaat ini. Mungkin tuan-tuan takkan duduk di luar kerana kematian menanti tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan masih leka. Apa Jumaat nanti aku nak pergi makan cakotiau. Lepas Jumaat nanti aku nak makan nasi lemak. Duk memikir tentang hal dunia lagi. Sedangkan Allah tuan-tuan sedang melihat kita semua. Untuk kita berdoa. Untuk kita bersembahyang. Untuk kita berzikir kepadanya. Marilah tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kembalikan kekuatan Islam dalam hati kita ini dengan kita meletakkan Allah ada dalam diri kita. Tapi ada yang saya sebut Allah, dia tak rasa tuan-tuan. Sebab apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Bila dibacakan kepada dia ayat Allah, disebut Allah, hati dia tak gentar. Sebab hati dia apa? Ada penyakit tuan-tuan. Hati dia penuh dengan kegelapan. Kita sebut Allah tak gentar. Sedangkan orang yang beriman apabila disebut Allah, hati dia gentar takut kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, marilah kita kembali kepada umat Islam. Yang mereka ini tuan-tuan, mereka takut hanya kepada Allah, bukan takut dengan manusia. Seperti mana disebut dalam hadis tadi, akhir zaman dicampak dalam hati mereka itu sifat gerun musuh kepada mereka. Tetapi dicampak, dimasukkan dalam hati mereka, umat akhir zaman, satu penyakit namanya wahnun. Apa penyakit wahan itu, wahnun itu? Maka kata Nabi, penyakit itu ialah hubbud dunia wa karahiyatul maut. Mereka kasih dunia, takut mati tuan-tuan. Bila kita sebut pasal mati, semua rasa aku panjang umur lagi. Bila kita sebut tuan-tuan mati tuan-tuan, mereka kata aku tak mati lagi, aku sihat. Bang, saya pengerusi alumni. Kelas saya tahun lepas kami 36 orang. Tahun ini saya panggil semua sahabat kawan-kawan satu kelas 36 orang. Tiba-tiba yang datang 30 orang. Saya tanya lagi, mana Aminah? Dia orang kata, ustaz tak tahukah Aminah telah meninggal kena kanser payudara. Saya kata, mana Usop? Usop ustaz, ustaz tak tahukah dia potong kaki sampai dekat paha. Mati ustaz, bulan 4 baru ni. Saya tanya lagi, mana Zubaidah? Ustaz tak tahukah Zubaidah? Zubaidah insiden dengan suaminya meninggal. Saya tanya seorang-seorang, rupanya 6 orang mati tuan-tuan tahun ini sahaja dalam kelas saya. Maka termenung saya, ya Allah, mungkin tahun hadapan aku pula. Aku pun dah 50, bukan muda lagi. Ada di kalangan yang datang pun ada yang kena strok wadadah. Saya tanya di kalangan kita yang ada 30 orang ni, siapa kunci mana? 6 orang angkat tangan. Saya kata, siapa di sini yang dia kena cuci buah pinggang? Seorang angkat tangan. Saya kata, ya Allah, mungkin tahun depan akan kurang lagi. Menunjukkan bahawa saat kematian kita tuan-tuan, kita duk rasa panjang. Sebenarnya saat itu sedang menanti kita. Saya nak tanya tuan-tuan ahli jemaah sekalian, kalau-kalaulah kita mati sekarang, agak-agak layak dah masuk syurga Allah? Agak-agak boleh lepas dah sakaratul maut? Yang mana orang yang mati syahid, sakit saat mati syahid ini seperti mana gigit semut. Bagaimana kita yang penuh dengan dosa, yang tak ada harapan untuk mati syahid, yang penuh dengan maksiat, bagaimana saat sakaratul maut kita tuan-tuan bayang tengok? Bagaimana saya akan menghadapinya, yang apabila saya bercakap berdekah-dekah ini, mungkin malaikat maut akan ambil nyawa saya dengan dosa saya yang banyak ini. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, aku nak masuk syurga dan aku nak tarik semua yang ada ni nak masuk syurga. Itu matlamat saya. Kalau saya masuk syurga seorang tuan-tuan, sunyi syurga tu. Sebab tu saya terengkah, saya ceramah, saya apa, sebut benda-benda ni. Sebab apa? Kita nak tarik semua dalam masjid ni, termasuk yang di luar. Oh, kita nak masuk syurga. Marilah bersama-sama dengar khutbah ini. Sentuhkan hati tuan-tuan. Sentuhkan hati tuan-tuan dengan kalimah Allah. Kita harap kita mati dengan kalimah Allah. Kalaulah hidup kita tak sebab, tak pernah sebut la ilaha illallah. Saya nak tanya, mati boleh sebut ke abang?
Saya tanya, kalau hidup tak pernah sebut la ilaha illallah, mati boleh sebut tak? Tak ada harapan bang. Sebab itulah tuan-tuan, jangan jadi umat akhir zaman. Wahnun penyakit mereka, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Marilah tuan-tuan, ihfadillah yahfaduk. Kamu jagalah hak Allah, Allah akan jaga kamu. Semayang kamu tak tinggal, insyaAllah Allah murah rezeki kamu. Sedekah kamu bagi, insyaAllah Allah akan lapangkan hidup kamu. Tunai hak Allah. Ni ada di kalangan kita, semayang pun tidak. Semayang pun Jumaat saja. Bang, tunai hak Allah bang. Isteri kita akan hormat kita. Kita tunai hak Allah. Alhamdulillah kita datang masjid. Sebab masjid menjadi wajib tuan-tuan untuk semayang jemaah bagi pihak lelaki. InsyaAllah anak kita akan hormat. Kita menjadi contoh teladan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah tuan-tuan kita kembalikan dalam hati kita sifat, bukan sifat hubbud dunia, tetapi meletakkan Allah sebagaimana yang disebut oleh Rabai bin Amir, Allahu ta'asana linukhrija man sya min ibadatil ibad ila ibadatillah. Meletakkan kembali kepada Allah, bukan mengabdi diri kepada makhluk. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'a ka'anna fi uzunihi waqra fabashshirhu bi'adabin alim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهي منسيا kami jadikan kamu lelaki dan perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa supaya kamu mengenal di antara satu sama lain yang paling mulia di kalangan kamu, iaitu yang bertakwa kepada Allah. Marilah tuan-tuan sidang jemaat yang dikasihi, yang umurnya 40 ke bawah, yang 40 ke atas, marilah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa macam mana? Imtisalul awamir. Mereka meletakkan Allah itu segala-galanya. Allah patut kita ikut. Kata Sayyidina Ali, al-khawfu bil jalil. Orang yang bertakwa itu mereka tidak takut kecuali Allah. Wal amalu bil tanzil, dia beriman dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Sebab tu ada di kalangan kita yang tak boleh lagi baca Quran. Bang, bagilah lidah ini menyebut Quran, kerana Quran inilah yang akan menjadi peguam bela ketika kita berada di alam barzah nanti. Kemudian apa? Ar-ridha walau bil qalil, mereka redha apa yang Tuhan bagi walaupun sedikit. Ingat bang, bahagia bukan duit banyak, bahagia bukan rumah besar, bahagia bukan gaji banyak, bahagia bukan kita dapat pendapatan yang banyak, bahagia bukan isteri cantik, bahagia bukan anak ramai, tapi bahagia apabila kamu redha apabila Tuhan bagi apa yang Tuhan bagi. InsyaAllah kamu bahagia. Kereta tak besar tapi kita bahagia, kita redha. Isteri tak cantik tapi kita redha, kita bahagia. Rumah kita kecil, kita redha, kita bahagia. Gaji kita tak banyak tapi kita redha. Itulah satu kebahagiaan. Kemudian apa? Al-istiqdad yaumar rahim, berbekallah pada hari rehlah perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah. Marilah tuan-tuan sidang Jumaat sekalian, berbekallah untuk kita bertemu dengan Allah. Apa bekal kita? Ahsanu amala, bekal itu mesti yang terbaik. Ahsanu, kalau kita mengaji bahasa Arab, ahsanu maksud dia isim tafdil, yang terbaik. Buatlah yang terbaik tuan-tuan. Sembahyang tolonglah jaga kekhusyukannya. Sedekah tolonglah ada keikhlasannya walaupun sedikit. Ingat, tolong orang, jangan minta balasan. Tuan-tuan, kita harap kita semua akan bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Sayyidina Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini seorang yang cukup tawaduk. Bila dia jalan di pasar-pasar, dia dengar orang cakap, dia tak pasal tutup telinga, dia boleh hurai dalam